Assalamualaikum. Saya Saiful Hadi bin Ahmad, antara pengusaha dagang salah di kontena di Kuala Salayan, Kedah. Alhamdulillah tahun 2016 kita dah usahakan kawasan ni. Potensi kawasan ni saya tengok pada tahun 2016 tu agak menariklah, agak menarik. Kita mempunyai tiga environment, satu sawah padi, satu sungai dan laut. Laut ni kita ada nelayan-nelayan, environment nelayan, environment sawah dan environment sungai itu yang bagi saya susah nak dapatlah dalam satu tempat. Di Dangau Salah di kontena ni terdapat fasiliti-fasiliti yang okey untuk kita membawa keluarga ataupun kalau sahabat-sahabat untuk menginap di sini. Kita mempunyai 7 bilik, 5 bilik yang berkonsepkan kontena, 3 bilik berkonsepkan chalet. Dan yang terbaru di belakang kami inilah, di belakang saya ni, iaitu rumah raya ataupun rumah Melayu lama. Saya gelarkan rumah raya ni sebab dia berkonsepkan cara tidur orang dulu-dulu lah. Kalau kita balik kampung, kita menginap di rumah atuk-atuk kita. Dulu kita menginap secara santai, hampak, orang Kedah panggil hampak kicak, hampak cadar apa semua, hampak tilam dan tidur macam tu lah. So sesuai untuk orang bujang. Okey, ni antara yang terbaru lah, rumah raya. So dia saya bawa dia punya suasana kampung tu ke dalam Dangau Salah di kontena. Okey, kita juga ada ATV. ATV ni antara satu yang menjadi tarikan utama lah. Dan juga yang paling penting adalah kolam mandi. Kolam mandi ni saya buat untuk anak-anak dan ibu bapa bersantai. Sekurang-kurangnya kalau anak-anak ada aktiviti, ibu bapa dah boleh bersantai bersama atuk ke sahabat, keluarga-keluarga lain lah. Dan juga yang baru saja kita buatkan, iaitu river cruise. Tapi ini masih belum launching lagi lah sebab kita ada sungai yang cantik di Kuala Salah ni, iaitu Sungai Salah River Cruise. River Cruise ni kapasiti dia mungkin dalam 10 orang. So tengoklah macam mana nanti dia punya improvement dari masa ke semasa lah. Okey, selain daripada tu kita juga ada surau yang boleh memuatkan keluarga kalau nak buat tahlil ke apa ke, nak sembahyang berjemaah ke. Alhamdulillah kita ada surau yang boleh memuatkan dalam 30 orang. BBQ kita ada sesuai dengan suasana dia, dan juga dapur untuk memasak, dapur open kitchen lah. Dan bagi yang minat untuk memancing, kita ada kolam, kolam tradisional ni yang mana dalamnya ada ikan haruan, ikan keli, ikan puyuh apa semua lah. So ini tradisional, kalau orang dulu-dulu dia tak boleh ambil air, so dia letak ada kolam di rumah dia, dia nak makan, dia mancing lah. So, kita buat macam tu. Dan juga basikal. Basikal ni, kita boleh berbasikal ke Kuala Salam, melihat kampung tradisional di sini. Di mana cantik kawasan dia, kalau dalam tujuh malam tu ada sunset lah. Pada siapa yang ingin mengunjungi Dangau Salah di kontena, boleh menghubungi kami di nombor di bawah ataupun boleh Google search di Dangau Salah di kontena. Dangau Salah di kontena. Okey, Google search insya-Allah dia akan keluar. Jadi pada yang ingin hadir, ingin melihat, ingin merasai suasana kampung yang sebenar, insya-Allah boleh datang ke tempat kami di sini.